selamat datang di Envalme Studio bareng Mayu di sini. Jadi kali ini aku lagi ada di Studio Sepa 72 Jakarta Selatan. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita lagi ngadain project bareng BCA bertemakan Ramadan, yaitu podcast, dan nama podcastnya adalah ini dia, Podcast Nurut Apa Kata Mama. Nah, teman-teman semuanya, sekarang aku lagi mau nanyain setup podcast yang ada di sini, kira-kira apa aja ya? Dan bintang tamunya kali ini ada Raisa. Yeay! Aku suka banget loh sama dia, guys. Kira-kira bisa enggak ya ngobrol bareng Raisa? Tapi yang penting kali ini aku bakal tanyain dulu nih ke tim yang ada di sini buat podcast kali ini. Oke, teman-teman, jadi di samping aku sekarang udah ada Kak Arif. Halo, ketemu lagi. Puasa enggak? Alhamdulillah masih puasa dong. Kak, ini aku mau tanya-tanya tentang setup di sini, boleh ya dijelasin? Boleh, boleh. Jadi gini, untuk podcast Nurut Apa Kata Mama kali ini ya, itu konsepnya adalah warung kaki lima lah ya, yang pinggir jalan gitu. Jadi ya seperti di belakang ya kan, bakso gitu kan. Tempat duduknya juga ya kalian lihat kan seperti warung ini gitu kan. Aja gitu ya, warung-warung kaki lima aja gitu. Dan oh ya, ngomongin podcast hari ini, setup yang kita pakai itu ya sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang waktu kita ketemu sebelumnya kan. Iya. Ya sebelumnya kan ada podcast juga kan. Cuman di sini ada sedikit perbedaan. Ada di setupnya. Kalau dulu kan kita pakai FX6. Nah, di sini kita pakai full semua, pakai yang efek series tapi yang kecil-kecil. Oh, itu gitu. 30 sama efek 3 oh, gitu. Iya. Jadi nih gitu, di sini guys. Salah satunya nih. Ini adalah efek 30. Mm-hmm. Ya, di sini kita pakai lensa 18-105. Okay. Ini buat ngambil two shot atau three shot yang di sebelah sana gitu, yang lagi pada podcast gitu. Iya. Nah, terus di sini juga ada itu apa, pakai slider yang lagi diperbaiki tuh, lagi dikasih pelumas biar licin gitu. Biar licin ya. Nah, oh, ini yang move itu ya? Iya, yang gerak-gerak tipis-tipis gitu. Ini pakai, di sini kita setupnya pakai efek FX30. Lensanya juga pakai 24-70 gitu. Biar biar ngambil lebar tapi nggak terlalu lebar gitu. Oh, iya. Dan di sini kita pakai FX3. Dan dikombinasikan dengan lensa 16-35. Biar lebih lebar lagi. Oh, gitu. Biar gitu, guys. Biar kelihatan semua stage-nya gitu. Biar kelihatan bagus stage-nya. Dan terus di sini kita juga pakai FX30. Sama. Oh, sama ya? Ini sama yang sebelah sana. Tujuannya sama gitu, ngambil two shot atau three shot gitu. Oh, di pinggir-pinggir. Heeh, buat ngambil detailnya, ngefollow ketika mungkin berdiri atau dia jalan, pakainya ini gitu. Kalau yang bagian tadi itu yang tengah, yang FX3 sama FX 30 yang di bagian slider itu still. Cuma ya istilahnya gerak-gerak cuma tipis-tipis aja gitu. Terus apalagi ya? Oh iya. Ini di sini kita pakai audio yang mungkin teman-teman pernah dengar pernah lihat, kita tuh pakai M3. Ini audio keluaran terbaru dari Zoom. Ini 32 bit kalau enggak salah nih, 32 bit dan istilahnya audio yang diambil itu lebih bagus, lebih jernih karena raw-nya juga diambil gitu. Oh, iya. Kalau yang dulu kita pakai itu ya udah mentahan gitu. Udah matang. Kalau ini lebih yang mentah lagi gitu. Oke. Ini buat backup aja gitu. Sebenarnya sih untuk audio kita pakai Sennheiser. Kita pakai Sennheiser dan kita pakai backup juga. Jadi satu talent itu kita pakai dua clip on. Gitu. Oh, dua? Dua clip on. Jadi satu clip on masuk ke PC atau ke recording yang di laptop. Satunya lagi, nih kita punya barang baru nih. Kita okay, barang baru. Kita lihat, guys. Nih barang baru kita nih. Wih. F6. Ini adalah bukan keluaran terbaru tapi sama 32 bit
gitu. Ini mantep pokoknya, ini suara mantep itu suara bisa dipisah-pisah gitu. Oh iya iya. Bisa dimainin lagi nanti di post pro-nya gitu. Terus apa lagi nih? Kayaknya banyak banget ya guys ya. Ya sebenarnya sih untuk plottingan flow hari ini sih hampir sama sebenarnya kayak kemarin gitu. Okay. Cuman ya kita ada tambahan baru kayak dari zoom F6 terus M3 untuk backup-nya gitu. Selebihnya sih sama sih kayak biasanya gitu. Dari sama kamera ya, masuk ke switcher, dari switcher masuk ke laptop, terus dari audio sennheiser atau ceremonic yang untuk satunya lagi tuh yang masuk ke laptop itu masuk ke mixer ini. Ini sennheiser ini masuk ke mixer kecil yang langsung masuk ke laptop. Itu masih sama sebenarnya untuk flow-nya gitu. Cuman tadi bedanya cuma di dua item itu tadi. Gitu nah sih. Ini untuk lightingnya? Lightingnya kita ini super lumayan komplit. Iya. Bisa dilihat kan? Ada yang di atas untuk ngambil bagian atasnya, bagian belakangnya, kilat dan sebagainya lah. Udah. Iya. Yes. Proper lah istilahnya lah untuk podcast kali ini gitu. Mantap. Dan oh ya, di sini juga ada biasa kan kita ada dua dua TV. TV besar, tujuannya bisa untuk PGM atau untuk teleprompter gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Ari. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih dan juga semangat sudah berkunjung di sini. Oke guys, jadi di studio Sepat ini ada 3 dan tepatnya aku lagi ada di studio A. Nih kalian bisa lihat ya, ini adalah studio A dan di sini ada bagian lobby-nya. Kita masuk aja ya. Nah, di sini ada ruangan yang cukup luas. Mungkin ini kayak untuk duduk-duduk atau untuk ngapain gitu kan. Oke, kita lanjut ke ruang podcast yang tadi, yang tempat syutingnya. Nah, di sini ruang syutingnya dan lumayan besar ya, cukup besar ya menurut aku. Padahal katanya studio A ini paling kecil dari ketiganya itu. Di sini kalau gak salah luas bangunannya 14x18 dan tingginya 8 meter. Oke, kita lanjut ke sebelah sana ada apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia sebelah sini ada ruangan kayak ruang make up dan wardrobe, ruang tunggu talent. Juga di sebelah situ ada fitting room. Ya, cukup luas juga ya ruangannya guys. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Sini juga. Sini fitting room-nya. Oke, kalau gitu kita mau lihat lagi ke sebelah sana ada apa. Dan nah, ini ada pintu loading barang nih. Ini kalau bisa disebutin pintu bagian belakang ya. Ini bagian loading barang sini. Jadi biasanya kita dari sana, parkir di sana, langsung loading semuanya ke sini gitu. Oh ya teman-teman, sorry banget tadi aku ternyata salah, bukan loading di sini ya, tapi ternyata di pintu yang gede ini aku baru dikasih tahu sama Kak Rian. Kita lihat ya, ini pintunya gede banget ternyata. Kita buka pintunya. Wow. Berat guys. Nah, jadi loading barangnya itu di sini berarti ya. Ini parkir di sini, nanti loading barang langsung ke pintu ini gitu. Besar sekali ya pintunya ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Penjelasan tentang studio yang ada di sini. Sepat 72 Jakarta Selatan. Oke teman-teman semuanya, ini udah mau mulai podcastnya. Di belakang aku udah ada Kak Raisa sama Kak Asri. Mau tahu nanti keseruannya kayak gimana, kita lihat aja oke? Okay?
itu dia tadi keseruan podcast bareng Raisa. Keren banget ya, seru banget BTS-nya tadi, kalian juga udah lihat. Kayaknya udah dulu deh guys, aku juga udah pengen banget ngobrol sama Raisa. Dadah semuanya, sampai ketemu di next video.